وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين وحاضرات yang dirahmati Allah. Semalam saya terlupa nak maklumkan ada kuliah kita pada pagi ini. Semalam kita sudah kuliah awal. Mungkin sebahagian tak tahu tentang kuliah hari ini, dan insyaAllah dia boleh ikuti perkembangan kuliah ni dalam rangkaman kita ni. Kita sambung semula membahaskan syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tentang sifat-sifat ataupun ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, yang lebih kita semua kenali dengan nama dengan panggilan al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, sahibus sunan, tuan punya kepada Sunan At-Tirmizi. Ulama-ulama seperti mana yang telah kita sebut dahulu, ramai juga yang telah menulis ataupun menghimpunkan riwayat-riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mereka yang disebut sebagai syama'il, yang menghimpunkan ciri-ciri ataupun sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih cemerlang dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh al-Imam Tirmizi apabila menulis karyanya, iaitu Syama'ilun Nabi ataupun yang dikenali dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan kita telah membaca hadis-hadis, dua hadis yang lepas, iaitu hadis Anas bin Malik kedua-duanya, dan kita masuk kepada hadis Al-Bara' bin Azif. Dan kita masih lagi di dalam bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang kejadian diri Rasulullah itu, maksudnya rupa parasnya, macam mana rupa Nabi. Dan kita telah sebut di dalam hadis-hadis yang lepas yang disifat oleh Anas bin Malik tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi itu bukan terlalu tinggi dan bukan juga terlalu rendah. Dan kita telah bagi tahu bahawasanya Nabi, he was neither tall or no short. Tapi excessively, bukan Nabi itu terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah, tetapi dia kepada tinggi itu lebih dibandingkan rendah. Maksudnya kalau orang tengok tak nampak rendah, tidak nampak tinggi, tetapi ada ketinggiannya, bukan kepada tinggi yang melampau. Dan kita telah sifat baca bagaimana Anas mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi itu tidak terlalu putih sampai putih pucat, dan tidaklah juga kulitnya sampai kehitaman, ataupun dia adalah merupakan putih Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kemerahan, dan tidak terlalu menampakkan kulit macam dengan perempuan, tidak juga terlalu hitam bagi macam orang kulit hitam, terlalu kuat sawah matangnya, dia sederhana antara keduanya. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disifatkan dia bukan satu rambut yang lurus, tidak juga terlalu kerinting, tetapi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah antara keduanya, iaitu dia ikal tetapi tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Dan ini telah kita sebut di dalam hadis-hadis yang lepas. Bahkan Anas telah menambah di dalam riwayatnya, menyatakan bahawasanya dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sampai usia dah 60 tahun, tidak lebih di kepala Nabi dan janggut Nabi itu tidak lebih daripada 20 uban. Dan kini kita akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azif tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Bila kita baca hadis Anas, kita baca hadis Al-Bara' bin Azif, dan kita akan baca hadis-hadis yang lain, kita dapat satu perkara yang pasti tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu insan yang bernama Muhammad bin Abdullah itu wujud. Macam saya kata, wujud. Sehingga ada bukan satu orang main cerita kat kita tentang satu orang yang aku jumpa. Kemudian orang lain tak tahu cerita tu. Kita akan jumpa banyak sahabat-sahabat Nabi telah menceritakan tentang diri Nabi. Kadangkala apabila mereka menceritakan tentang Nabi itu, mungkinlah dia guna bahasa dia, nampak macam sedikit nak berbeza. Kerana dia mungkin kata, dia taklah putih sangat, tapi ada taklah hitam sangat. Kau ni guna ayat lain umpamanya. Macam kita tengok ayat yang dahulu. Tapi yang penting insan Muhammad bin Abdullah itu wujud. Sehingga mereka semua berusaha untuk mensifatkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang penting untuk kita faham dan generasi yang ada ini faham, membedakan Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang-orang lain yang dikatakan mengasaskan agama-agama mereka. Rupa mereka pun ikut siapa yang pergi ukir di patung. Tak ada siapa yang dapat buktikan. Ada bahkan bukan saja rupa tak dapat buktikan, ada yang kata wujud, ada yang kata tak wujud. Ada yang kata orang lain terus. Tentu ambil agama apa. Tapi berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada hadis yang ketiga. Hadis Al-Bara' bin Azib. Ni di dalam had yang diedarkan ni, dia terjemah terus, tapi saya baca dengan sanad dia sekali. Sanad dan tuan tengok had di dalam teks Arab. Haddatsana Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi. Ada? Nampak teks? Tuan-tuan tak dapat teks ni kah? Patutnya Ustaz Wafiq edar lagi. Dapat? Siapa yang tak ada teks? Yang dah hafal hadis tu tak payahlah. Ada dia? Habis lah. Ada dia. Ambil teks. Haddatsana Muhammad bin Bashar, hadis yang bawah tu, nombor tiga. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Yang ini Muhammad bin Bashar narrated. Muhammad bin Bashar telah menghadiskan kepada kami. Kepada kami itu siapa? Kami itu siapa, Luna? Mengaji tiap-tiap minggu ni. Ramai hari ni, ramai tak ada. Kami ni siapa? Al-Imam Tirmizi. Kami itu Imam Tirmizi lah. Bukan kami kita. Bukan kita tak jumpa Muhammad bin Bashar. Ini buku Al-Imam Tirmizi. Bila dia kata mencerita pada kami, bagi ayat yang pertama, kami itu diri dia lah. Dia dan majlis yang dia mengaji tu. Muhammad bin Bashar adalah merupakan siqah. Siqah ni apa? Karena di dalam hadis, orang yang menceritakan hadis tu mesti kita ketahui kedudukan dia. Bukan semua rawi yang mencerita membawa hadis tu diterima. Siqah bermaksud reliable. Dia boleh dipakai, dipercayai untuk meriwayat hadis. Dia ada siqah, siqatu siqah, siqatu sabt, banyak. Saduq, turun sikit pada siqah. Dan dia ada status istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama hadis. Jadi macam mana kita nak
tahu hadis tu kuat ataupun tak, yang ni lah, rangkaian ni lah. Dia change of narrators, rangkaian para perawi. Para perawi inilah kita baru boleh kita hukum kedudukan sesuatu riwayat. So kita tak ada masalah dengan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, tetapi kita mesti membuat penilaian terhadap sanad yang dia bawa. Ha? Yang ulama hadis membuat penilaian terhadap sanad yang dia bawa. Kata dia, kenapa? Karena dalam hadis, macam saya sebut, Imam Tirmizi ke Imam Bukhari, dia bukan jumpa Nabi. Yang dia jumpa ialah rawi. Rawi itu ambil daripada rawi itu, daripada rawi sebelumnya, sebelumnya sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mereka nak tahu riwayat itu boleh dipegang ataupun tak? Mereka kena tahu rawi itulah. Kalau bukan saja dipercayai, kuat ingatannya, dia hidup bila, dia meninggal bila, dia pergi mengembara di mana, dia memang berjumpa ke, dia ada kekeliruan pada riwayat ke, masa dia tua dia masih ingat ke, ataupun dia dah muda, masa muda jadi ingat, ataupun kalau dia ingat, kalau dia ada buku jadi ingat, kalau dia riwayat bukan daripada buku dia tak ingat. Ini adalah satu kajian yang very huge, sangat luas di dalam ilmu hadis, mengkaji latar perawi. Dan maklumat mereka ni ada di dalam buku-buku rawi. Dia ni mana, siapa guru dia, siapa yang ambil daripada dia, dia masuk ke negeri mana, apa komen orang tentang dia. Dia kuat ingat, dia masih lupa, dia ada lupa, dia keliru, ataupun dia sangat kukuh ingatannya, ataupun dia ada menyeru kepada benda yang sesat dalam ajaran dia. Everything telah disebut oleh ulama-ulama hadis. Ini satu kutubkhanah yang besar. Okey. Kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menghadiskan kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ialah seorang siqah yang dipegang, disebut Ibn Hajar kata syekhul a'immatus sittah, syekh kepada imam-imam yang enam. Maksudnya semua perawi-perawi kitab yang enam ni, kitab yang enam, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, semua mereka ni, dia ni guru mereka. Mereka ambil daripada dia. Tapi itu tidaklah menunjukkan mesti satu orang tu siqah, tapi maksudnya besarlah peranan dia dalam ilmu hadis tu. Yakni Al-Abdi, kata Tirmizi, aku maksudkan Muhammad bin Bashar Al-Abdi. Yakni dia ini, dia punya clan dia, dia punya kabilah dia. Al-Abdi iaitu kabilah Bani Qais. Kabilah Abdul Qais Al-Abdi. Kenapa perlu ni? Di sekarang dia sebut nama Al-Abdi, dia sebut ujung ni, takut keliru dengan orang yang ada nama sama. Kita sangka rawi ni, dia rawi yang lain. Muhammad bin Bashar dikenali juga dengan Bundar. Bundar ni bandar ilmu dalam masyarakat, mungkin Persian kot saya ingat asal perkataan ni. Dikenali Muhammad bin Bashar kata, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Bashar kata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Bashar, jadi Tirmizi ambil daripada siapa? Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ambil daripada siapa? Ambil daripada Muhammad bin Ja'far, guru dia. Dia ni pula dikenali dengan Gundar. Gundar, Gundar ni sebab satu orang, dia ni sayang kepada Hasan al-Basri, guru dia. Satu hari dia main di dalam kelas, dia tengok tempat guru dia Ibnu Juraij mengajar. Jadi bila Ibnu Juraij mengajar, dia tanya banyak soalan sampai kacau majlis Ibnu Juraij. Ibnu Juraij kata, ya Gundar, Gundar ni maksud kacau daun lah ni. Lepas pada tu lekat lah kat dia.
Kadang-kadang orang panggil dukun, tapi dia seorang yang saleh. Puasa, sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Puasa Nabi Daud. Tuan-tuan, bila kita sebut rawi saleh, dia tak menunjukkan dia dia kuat. Kerana ramai orang saleh, tapi riwayat dia tak kuat. Dia sembahyang kuat, tapi ingat tak kuat. Tak boleh juga riwayat. Tapi kita sebutlah. Tapi dalam kes ini Muhammad bin Ja'far diterima. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yakni Muhammad bin Ja'far mengambil hadis ini daripada Syu'bah. Ada tak tuan-tuan? Ha? Mengaji pagi ini dia bukan mengaji hak jenis pi dengar ceramah, lepas tu gelak. Dia tak, kita kena buat buat kerja sikit. Kena ada pen, kena ada tengok. Kalau tidak ingat benda apa. Syu'bah yang dimaksud di sini ialah Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Syu'bah Ibn al-Hajjaj ialah dalam bahasa kita ni, hadis-hadis kita jabal, maksudnya giant lah, gergasi di dalam hadis ni. Kalau disebut Syu'bah, sukar dipertikaikan. Disebut Syu'bah, sukar untuk dipertikaikan. Syu'bah ni setanding dengan dia Sufyan al-Thawri. Ni semua Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Syu'bah Ibn al-Hajjaj kata an Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq, yakni Syu'bah mengambil hadis ini daripada Abi Ishaq. Ada tuan-tuan Abi Ishaq? Abi Ishaq itu Abi Ishaq As-Sabi'i. Abi Ishaq As-Sabi'i. As-Sabi'i. Saya sebut banyak-banyak kali, lama-lama tuan-tuan mari kelas hadis ni, tuan-tuan ingatlah nama-nama rawi ni. Abi Ishaq As-Sabi'i, As-Sabi'i tabi'i, anak murid sahabat. Alim besar. Ada sedikit tomahan tentang masalah qadar kepadanya, tapi tidak berkesan. Tomahan saja. Tapi dia merupakan alim, Abi Ishaq As-Sabi'i. Sufyan As-Sauri juga mengambil daripada Abi Ishaq As-Sabi'i. Tuan-tuan, kita belajar ilmu hadis, kita menyebut kembali tokoh, kita menyebut dengan rangkaian ilmu. Macam mana tradisi ilmu itu berjalan, sehingga ilmu yang kita warisi ini bukan tiba-tiba satu orang duduk sandak di dinding. Nabi kita Muhammad dulu ni, dia ni rendah, pundak tinggi. Bukan. Nak memboleh maklumat tu melalui satu proses, proses riwayah, narration, periwayatan. Go through narrators, by narrator, by narrator, sehingga sampai rawi demi rawi, sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang belajar semalam bila kita kuliah, siapa yang belajar tentang hadis yang kita sebut tentang hadis kunut umpamanya. Ulama hadis membincangkan tentang kunut itu. Betulkah Allahumma hdini fi man hadait itu merupakan doa untuk kunut, ataupun sebenarnya doa saja? Sebab rawi ni lah. Sebab Abu Ishaq As-Sabi'i, dia riwayatkan, Abu Ishaq ni, dia riwayatkan daripada Buraid bin Abi Maryam. Dia kata dia dengar daripada Buraid tu yang ni untuk kunut witir. Tapi Syu'bah ada riwayat juga daripada Abi Maryam, daripada Buraid bin Abi Maryam. Dia kata Syu'bah, Buraid tak sebut pula dalam riwayat tu, tak sebut pula witir, doa saja. Jadi kerana rawi tu riwayat berbeza, macam mana nak pakai? Dua-dua boleh pakai. Yang ni pun boleh pakai, yang ni pun boleh pakai. Tapi dah berbeza. Datang ilmu tu, dia nak tengok siapa dia yang lebih kuat. Syu'bah kah kuat dalam kes ni? Abu Ishaq kah kuat? Dia orang akan tengok dalam track record riwayat, siapa yang kuat? Track record pula nak kena tengok.
track record riwayat dia pada orang ni mungkin tak sama dengan track record dia riwayat pada rawi lain. Ilmu yang luas, tuan-tuan. Sebab tu saya selalu kata, kalau intelligent, special brand, belajar ilmu hadis, dia lagi excellent untuk mencuri maklumat dan menangkap maklumat. Dan biasanya orang belajar hadis, belajar sanad, dia akan develop dia punya keupayaan fikir dia. Sebab tu ulama-ulama hadis ni kadang-kadang critical dia sikit. Kritis dia tu tinggi. Dan kritikan-kritikan dia tu tajam. Kadang-kadang tak selesa. Dalam banyak, sebab tu dalam kes ulama hadis banyak pertempuran mereka dengan apa yang berlaku dalam masyarakat mereka. Okey. Abu Ishaq kata, qala sami'tu Al-Bara bin Azib. Abu Ishaq As-Sabi'i kata, dia mendengar daripada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib siapa? Radiyallahu anhu, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, daripada Imam Tirmizi nak sampai kepada Nabi ada berapa rawi? Kira balik. Ada berapa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang baru sampai pada Nabi. Untuk meretasi zaman 200 tahun jarak antara Tirmizi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar. Jadi baru boleh dia sampai. Dan maklumat tu dia collect, mungkin dia tengok rawi tu okey. Kita tengok rawi ni semua okey. Ulama hadis tak cukup lagi. Dia nak bandingkan hak yang okey yang lain sama tak? Konten tu. Baru boleh buat kesimpulan kekuatan sesuatu riwayat. Okey. Tak apa. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Al-Bara ni dia lahir sama dengan Abdullah ibn Umar tahun sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Sebab tu masa perang Badar, mereka nak masuk, Nabi tak bagi, depa masih kecil. Masih belasan tahun. Saya ingat Al-Bara bin Azib ni mula terlibat dalam peperangan Khandaq. Saya dia terlibat dalam peperangan Khandaq. Al-Bara bin Azib kata, yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rajulan marbu'an. Sebahagian ulama Al-Bajuri umpamanya dia tak apa suka perkataan kata Nabi satu orang lelaki marbu'an. Dia kata macam kurang sopan dia rasa. Tapi sebenarnya itulah perkataan yang diriwayat dalam hadis. Nabi memang rajulan, satu orang lelaki. Rajulan, satu orang lelaki marbu'an, maksudnya ustaz, terjemah ustaz, seorang lelaki yang bertubuh sederhana. Marbu'an ni maksudnya sederhana, medium stature or medium build. Maksudnya bukan, tengok Anas kata tak tinggi, tidak rendah. Al-Bara bin Azib kata marbu'an, sederhana dia. Itu menunjukkan orang individu ataupun insan Muhammad bin Abdullah itu wujud. Ada mata yang melihatnya. Dia kata marbu'an. Asalnya rabu' yang ni Nabi, kalau kita kata tinggi pun tak, rendah pun tak. Okey. Ba'ida ma bainal mankibain. Ba'ida ma bainal mankibain. Ba'in maksudnya jauh antara dua bahu. Maksudnya apa?
Dalam sebahagian riwayat dikata bu'id. Bu'id dengan tasghir. Tasghir ni nak gambarkan jauh tu taklah begitu jauh. Maksudnya Nabi ni broad shouldered, berdada lebar, bidang-bidang. Bahasa kita Ustaz Wafiq tulis apa ni, jarak antara kedua-dua bahunya lebar, yang ni berdada ni bahunya bidang ni. Dia bidang, maksud dia dia lebar bahu Nabi sallallahu, dia lebar dada dia, bukan orang kecil. Ada orang kita tengok sempit, kalau dia gemuk macam mana pun perut dia pergi ke depan, dada dia tak besar lah. Tapi Nabi satu orang yang tidak begitu rendah, tidak begitu tinggi, tapi sedikit menghala ke tinggi, dan dadanya ada lebar, tegap lah, maksudnya orang yang tegap tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azim al-jummah ila shahmati udhunaihi. Azimul jummah, Arab ni dia, kita bahasa apa pun saya ingat dia tak boleh nak lawan Arab. Kita rambut pendek, rambut sederhana, rambut botak, semua nak kena ada rambut kan. English pun tak boleh nak terjemah apa maksud azimul jummah. Dia boleh terjemah tapi not very exactly seperti mana makna dalam bahasa Arab. Mungkin dia boleh kata luxuriant hair, rambut yang lebat macam tu kan. Tapi Arab, sebab tu Arab ni dipanggil kita orang ajam. Ajam ni maksud bisu. Pasal ajam kan. Ajam ni dia terjemah orang asing, mak ajam. Haiwanul ajma, binatang yang ajma. Ajma ni binatang tak boleh bercakap. Pasal Arab dia rasa bahasa dia kaya. Saya tunjuk contoh. Arab, kalau rambut cukup-cukup di kepala kita ni, lebat di kepala, dia panggil wafrah, cukup kan? Kalau rambut ni sampai lebih, sampai ke telinga kita ni, tapi taklah sampai turun apa ke bahu lagi, lebih daripada telinga ni, antara telinga dan bahu ni, sama ada dekat nak sampai ataupun labuh, yang ni dia panggil limmah. Tengok, wafrah limmah. Tapi bila rambut tu dah sampai ke bahu, dia panggil jummah. Macam di dalam azimul jummah, sangat lebat rambutnya. Tapi jummah tu sendiri dalam bahasa Arab tu, orang Arab dulu bila dia sebut jummah, dia tahu rambut sampai ke bahu. Tu bahasa yang kaya. Bahasa yang kaya. Tuan-tuan hadirin yang hadir, hadirat yang rahmati Allah. Nabi SAW dalam hadis ni dia sifatkan, dia cerita rambut Nabi ni sampai lebat. Nabi ni rambut lebat. Azib, Al-Bara' bin Azib lihat jummah, azimul jummah ila shahmatil udhunai la amba lebat sehingga sebenarnya shahmatul udhunai ni, yang ni loops of ears ni, apa nak panggil ni, cuping telinga, cuping telinga ni kan. Jadi dia kata sampai ke cuping telinga, tapi dia nak kata lebat. Tapi jumlah tu sampai ke cuping telinga, mencecah kepada bahu. Maksudnya Nabi. Tapi nanti kita akan tengok, ada orang sifatkan Nabi ni rambut dia macam limmah. Macam mana nak? Itu mungkin menunjukkan rambut kadang-kadang mungkin Nabi potong. Tapi rambut Nabi lebat. Nabi ni satu orang yang berambut lebat. Bayangkan rambut hitam lebat, uban tak sampai pun 20 ketika usia dah, ketika wafat. Bayangkan segaknya Nabi SAW kan? Kan?
Tengok. Alaihi hullatun hamra. Dan Nabi itu pakai hullah hamra. A red garment. Hullah hamra ni, perkataan hullah ni dalam bahasa Arab. Hullah ni dia satu bahasa Arab. Hullah ni Arab pun disusah nak. Apa maksud Nabi pakai hullah ni? Boleh maksud jadi Nabi pakai kain tutup hullah ni. Kalau dalam Yahudi dulu hullah ni, kain tutup kepala ni lah. Kain yang Nabi tak rida tu pun hullah juga. Yang boleh belah ni pun sama warna dia, balik ni pun sama warna dia. Tu pun hullah dalam bahasa Arab. Satu kali hullah bermaksud benda yang lebih pada satu kain. Maksudnya dia pakai macam kita pakai kain pelekat, kemudian pakai pakai selimut pula kat atas. Hullah dia dua ataupun pi ketiga hullah. Sebahagian ahli lughah dia kata hullah ni mesti sama, tapi not necessarily. Pada saya baca buku-buku kamus-kamus hullah ni, saya rasa tak mesti. Yang penting dua helai ataupun kain yang dia Nabi letak. Tapi hullatul hamra, Nabi pakai, Nabi selempang ataupun Nabi pakai kain ataupun pakaian yang Nabi letak atas Nabi itu berwarna merah. Kita akan tengok dalam hadis-hadis Bukhari dan banyak lagi, qubbatus sahra, qubbatul hamra. Nabi duduk atas tempat yang berwarna merah, selendang berwarna merah, 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 merah. Ini akan menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mayathiril humr, daripada tempat duduk warna merah. Sehingga ada mazhab yang larang warna merah. Tapi hadis ini menunjukkan Nabi pakai warna merah. Ah, ni geng-geng hak pakai baju merah ni dia boleh tengok semak hadis ni lah. Majoriti para ulama berdasarkan hadis ni, majoriti para ulama kata tak ada masalah warna merah ni. Termasuklah mazhab Syafi'i, tidak ada masalah. Ada hadis Nabi larang daripada al-thawb al-mu'asfar, baju yang dicelup dengan mu'asfar. Mu'asfar tu sejenis pokok yang bila dicelup dia jadi warna merah juga. Ulama-ulama yang kata boleh, mereka kata tak. Mu'asfar tu sendiri Nabi tak bagi, sebab zaman itu pakaian itu menyupai musyrikin, sebagai mereka kata. Nabi tak suka menyupai musyrikin. Bukan kerana warna merah tu. Dalam mazhab seperti mazhab Imam Ahmad, dia cenderung kepada tak apa bagi warna merah ni. Sebab tu kita tengok Al-Imam Ibn Qayyim, apabila dia cuba tafsirkan hadis ni, dia kata merah yang dia maksudkan Nabi pakai ni, merah yang tak terlalu merah. Dia tafsirkan. Pasal nak bagi regu dengan hadis yang larang merah tu. Tapi Asy-Syaukani rahimahullah, ni imam lah hadis juga. Maksudnya alim. Asy-Syaukani ni bukan kalangan ruwat. Kalau Asy-Syaukani kata, sahabat lebih faham lagi bahasa. Dia kata merah-merah lah. Kan? Kalau dia kata kurang merah, tentu dia pun akan bagi tahu perkataan lain. Yang pentingnya merah boleh pakai. Sebahagian mereka yang lain kata merah ni bukan merah khalis Nabi pakai, merah yang macam Saudi pakai tu, bintik-bintik, orang kata apa? Kita panggil apa? Stripe ni, ya? Ya? Yang yang berjalur-jalur tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang tak apa. Bukanlah saya nak bela Saudi pakai tu apa serban merah apa semua ni, dengan Saudi ni dia ada asas Nabi pakai hullah hamra. Hadis dalam hadis ni. Cuma dalam mazhab tu dia kata untuk nak mengelakkan pertembungan dengan hadis yang merah tu, larang merah tu, dia kata merah yang Nabi pakai tu merah tadi, merah yang berjalur-jalur tu ataupun bukan merah. Sebab tu tengok serban dia tu putih berjalur-jalur merah. Mungkin orang dulu lah saya rasa mereka fikir lah, akhirnya jadi tradisi mereka lah. Mereka pun tak fikir lah tentang merah Nabi ni. Tapi hadis merah ni ada ada di dalam beberapa riwayat Nabi memakai pakaian yang merah ataupun rida ataupun selendang yang merah.
termasuk di dalam hadis ni. Majoriti para ulama kata tidak ada masalah dengan warna merah. Kemudian katanya ma raaitu syai'an qat ahsana minhu. Dia kata aku tidak pernah lihat. I had never seen syai'an, anything, bukan anyone, anything more handsome ataupun more beautiful than him. Lebih daripada, lebih cantik daripada Nabi. Dia tak pernah lihat apa-apa. Apa-apa ni merangkumi bulan, bintang ke apa? Lebih. Wa ahsanu minka lam taraqat ainai. Macam dalam syair yang disandarkan pada Hasan bin Sabit. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Lebih cantik daripada engkau mata tidak pernah melihat. Itulah al-Bara' dalam bahasa dia mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita baca hadis berikutnya, saya nak sebut satu hal. Apa dia tuan-tuan? Itulah makna berugama. This is something different between Islam, antara Islam dengan agama yang lain. Kita dalam Islam ni, kita hidup bukan saja macam hukum fiqh yang dry, do and don'ts, buat itu jangan buat ini, bukan. Muslim dia hidup bukan saja dengan hukum tu, tapi dia hidup dengan perasaan, soul, spirit dia. Rindu umpamanya, kita rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis ni, kita harap kita dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Melihat Nabi di syurga. Bukan sekadar nak tahu, kerana kita juga setiap kali kita baca ni, kita teringin perasaan keinginan kita untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada akhir kitab ni macam mana kita sebut, Imam Tirmizi masukkan tentang bab mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah terlalu rindu sehingga dia mengakhirkan dengan mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam dia tidak mati harapan dalam hidup ni. Hatta umur 80 tahun, 90 tahun, seorang Muslim yang beriman masih lagi merangkak memegang tungkat datang ke masjid. Tak ada dah, aku tak ada harapan bersandar di rumah untuk tunggu waktu mati. Tak. Kerana kita punya misi, our mission belum lagi tertunai. Apa dia? Syurga. Kita hidup dalam kerinduan, rindu pada syurga. Di syurga ada banyak benda. Kita rindu untuk melihat keindahan yang Allah janjikan. Rindu melihat Nabi, bahkan rindu melihat wajah Allah Azza wa Jal. Kerana manusia selagi mana dia hidup dengan cita-cita, dia tidak akan mati semangatnya untuk bekerja. Sebab itu Muslim ajaib, tengah orang tidur, tengah malam, pukul 3, pukul 4 dia bangun, meninggalkan tempat tidur dia, berwudu, solat, baca Quran pada malam hari, sujud, minta. Allah tanya, minta apa? Minta syurga, jauh daripada neraka. Pagi datang solat, walaupun pencin. Kalau orang pencin tak tahu nak buat apa sebagai orang pencin, terpaksa pergi panjat sungai, terjun sungai, naik gunung. Saya bukan kata salah, kerana dia tak tahu lagi nak buat apa. Tapi Muslim, mukmin, dia tak pernah habis semua yang kita dapat. Dapat pencin ke, dapat KWSP ke orang lebih siang, dapat apa pun duit, it's nothing. Tak ada apa dibandingkan yang menjadi harapan besar kita di dalam kehidupan ini, iaitu akhirat.
kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sama sekali tidak, bahkan kamu sukakan yang ajilah, yang segera. Wa tadharuna al-akhirah, kamu tinggalkan akhirat. Tapi mukmin harapan dia pada yang akhir. Dunia mungkin dia tahu aku susah, nampak untuk senang, kereta dia lebih besar daripada kita, makan dia lebih banyak, rumah dia besar daripada kita, but it's nothing. Tak ada apa. Pasal harapan kita lebih besar pada itu semua. Akhirat yang lebih besar. Dunia mungkin ada orang zalim kita, orang buat inayah pada kita, tapi kita tak pernah hidup dalam kecewa, stres. Ini artis Korea mai ke Malaysia, habis orang Malaysia tak pergi mana, duduk di airport nak tengok. Kau dapat terpandang wajah artis Korea tu. Allah, apalah sangat. Mak dia lahir pun budak Korea lah juga. Dulu tak ada siapa pandang Korea ni, sejak dia menari, menari. Oh, sebab itu agama, ia mengubah akar kepada akidah. Foundation of belief, akar kepada akidah, sehingga menyebabkan kita, bukan kita tak, ya kalau lalu tu kita tengok lah, tapi kita nak pi usaha beli tiket, tunggu di airport, bayar kerana nak tengok wajah artis Korea. Bukan saya nak komplain mereka, kerana fokusnya hilang. Muslim, mukmin, ada tak benda tu? Ada. Kita nak tengok wajah ini, Muhammad bin Abdullah, yang kita baca sifatnya, dirinya, kita merinduinya. Hari-hari kita menyebut qala Rasulullah, ketika kita angkat takbir, kita membayangkan bagaimana baginda bertakbir. Bukan kita bayangkan, dulu ada Al-Arqam, apabila kau nak solat, angkat tangan, bayangkan bagaimana solat Abuya. Itu punya teruk. Sekarang datang balik geng-geng tarekat ni, bayangkan guru dia, bayangkan macam mana guru dia solat. Kita kata bayangkan Nabi, kita jauh dengan Nabi, kita kena guru dulu. Memang kita jauh, hatta Imam Tirmizi jauh dengan Nabi, tetapi mereka telah menyampaikan riwayat-riwayat tentang Nabi. Kita nak ikut riwayat-riwayat ini, bukan kita yang buat kesimpulan. Ia telah disimpulkan oleh para ulama hadis, disimpulkan oleh para fuqaha yang besar, bagaimana amalan-amalan dan sifat Nabi itu, dan bagaimana baginda salat, bagaimana baginda rukuk, bagaimana baginda sujud. Kita merindui perbuatannya, kita merindui wajahnya, diri baginda. Sebab tu orang Islam umur sampai 70, 80 masih lagi duduk di masjid mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang boleh kata aku dengar hadis nak buat apa dah, dah tua dah. Kerana agama ialah adunan yang cukup, adunan amalan, adunan perasaan. Sebab tu khitab agama, ucapan agama, ungkapan agama itu bukan hanya kepada otak kita, akal kita. Dia khitab dia, ucapan dan ungkapan dia, kepada hati nurani kita. It's not just follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a messenger of God, but you have to love him. Bukan sekadar ikut, tetapi mesti mencintainya. Al-hubbu wal-ittiba', cinta dan ikut. Sebab tu kita baca riwayat-riwayat ni, ia mendatangkan cinta. Oh, sehingga bila kita baca macam tu, Nabi duduk, teringin nak duduk macam Nabi. Walaupun mungkin kita tak dapat buat semua, tapi at least sekali, dua kali, tiga, empat kali lah hidup, mencuba sebagai tanda cinta. Budak-budak yang cinta, suka dengan Korea tu, ataupun artis tu, semua artis tu dia beli, dia pelekat, macam mana orang tu buat, dia buat, baju orang tu pakai, dia pakai. That is, itu adalah cinta. Muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang ikut Nabi tak cinta, nifaq, munafik. Dan orang yang cinta tidak ikut,
sesat. Abu Talib cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ikut baginda Nabi. Dia cinta anak saudara dia. Dia tidak selamat. Abdullah bin Ubay dan munafik yang lain, dia ikut Nabi tapi dia membenci Nabi. Dia munafik. Sebab itu maka hadis-hadis ini memberi manfaat apabila kita baca. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Ada? Ada hadis yang keempat. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, yakni telah menceritakan kepada Al-Imam At-Tirmizi Mahmud bin Ghailan. Siqah. Qala haddatsana Waqi'. Dia menceritakan, telah menceritakan kepada kami, yakni menghadiskan kepada kami Waqi'. Waqi' di sini Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah. Ni siapa ada mengaji agama ni? Dulu depa mengaji kecil-kecil, ustaz ajaklah kata-kata yang disandarkan pada Imam Syafi'i. Barangkali disebut oleh Al-Baghdadi, syakautu ila Waqi'in su'a hafzi fa arsyadani ila tarki ma'asi li anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Dulu kecil-kecil itulah ustaz tu kata, syakautu ila Waqi'in su'a hafzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka dia menunjukkan kepada aku supaya meninggalkan maksiat kerana ilmu. Li anna ilma nurun, kerana ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdil 'asi, dan cahaya Allah tidak menunjuk kepada pemaksiat. Dikatakan, saya tak nasihat, orang kata itu syair Imam Syafi'i menyebut tentang Waqi'. Imam Syafi'i alim jeli, tapi wallahu alam sejauh mana sabit. Tapi antara yang disebut yang lain tentang tawaduk Imam Syafi'i, memang ada hal-hal yang seperti itu, seperti Imam Syafi'i wahibbu salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawa'an fi bid'ah. Wahibbu salihin walastu minhum, aku sayangkan orang soleh, aku bukan di kalangan mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah, mudah-mudahan aku dapat mencapai dengan sayang pada orang soleh itu syafa'ah. Akrahu man tijaratuhu al-ma'asi, aku benci orang yang jual belinya maksiat walaupun kami sama-sama berniaga. Dikatakan Imam Ahmad, orang jawab Imam Syafi'i, tuhibbu salihina wa anta minhum, engkau menyayangi orang soleh dan engkaulah di kalangan orang soleh itu. Subhanallah, Imam Syafi'i dia tak uhibbu salihina wa lastu minhum, aku sayangkan orang soleh, aku bukan di kalangan mereka. Kita baru mengajak kuliah, lepas tu mengaku kita mengikut Syafi'i sebagian tu, kita dakwa mailah kat saya sebagai orang soleh. Kita dakwa kita soleh. Na'uzubillah. Kita harap Allah masukkan kita di kalangan orang soleh. Kerana semua cita-cita terbesar, saya sebut cita-cita terbesar, cita-cita terbesar kita ni apa dia? Masuk di kalangan orang soleh. Itu cita-cita terbesar. Lagi kita tak confirm masuk di kalangan orang soleh, perjuangan kita diteruskan sehingga saat akhir. Itu juga yang Nabi Yusuf sebut apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Itu doa Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani min al-'ilm wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Kan? Setelah Allah bagi, Rabbi qad ataitani minal mulk, wahai Tuhan kau telah bagi padaku dengan kerajaan. Nabi Yusuf jadi maharaja, ajar aku ta'wil ilm. Tapi akhirnya dia minta apa? Tawaffani muslima, matikanlah aku sebagai orang muslim. Wa alhaqni bisalihin, dan masukkan aku di kalangan orang yang saleh.
Nabi Ibrahim berzama, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, bagikanlah kepadaku kebijaksanaan ilmu dan masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ya Allah, bagi aku dapat bersyukur atas nikmat yang kau beri kepada aku dan kepada kedua ibu bapaku, bagi aku dapat beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang kau redha, dan masukkan aku di kalangan dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang soleh. So perjuangan kita semua ni, duduk dalam masjid ke, pergi kerja ke apa, satu cita-cita kita, masuk di kalangan orang yang soleh. Bangun tahajud, semayang, sujud banyak lama. Allahumma ja'alni min ibadika salihin, Allahumma alhiqni bis salihin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, masukkanlah aku, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, matikanlah aku sebagai orang muslim, masukkanlah aku di kalangan orang soleh. Inilah doa kita yang terbesar. Itulah doa Nabi Ibrahim, itulah doa semua nabi. Nabi Yusuf sekala dicapai apa pun, itulah doa dia. Kita, mereka harap masuk di kalangan soleh. Kita sebagai manusia, dia rasa dia soleh. La sama Allah, na'uzubillah. Kita harap kita masuk di kalangan orang yang soleh. Waqi' bin Jarrah, dulu saya pernah sebut tentang dia. Haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Ada? Sufyan di sini ialah Sufyan As-Sauri. Sebahagian kitab hadis dia kata sebut, dia kata syurah, dia kata ini Sufyan bin Uyainah. Tak, ini Sufyan, ada dua, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan As-Sauri. Dua-dua ni jaguh kalau riwayat. Tetapi Sufyan As-Sauri gabungannya Syu'bah bin Hajjaj. Sufyan As-Sauri an Abi Ishaq, dia meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Yang ni Abi Ishaq apa? Abi Ishaq As-Sabi'i yang tadi, rawi yang sama. Jadi ada berapa? Wa anil Bara' bin Azif, daripada Bara' bin Azif. Ada berapa rawi? Antara Tirmizi dengan Nabi ada berapa orang? Kira balik. Ada berapa? Ada berapa tuan? Tadi berapa? Tadi 5. Di dalam hadis ulama hadis, kalau jumlah rawi tu lagi pendek, lagi bagus. Sebab apa? Nak elakkan silap. Dia panggil sanad Ali, sanad Nazil. Ali tu sanad, sebab tu dia apa, mengembara hadis untuk bagi pendek, supaya tak jauh antara jarak rawi penghimpun hadis itu dengan Nabi SAW. Sebab tu the best hadis Imam Malik, dia riwayat daripada Nafi', Nafi' ambil daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar daripada Nabi. Imam Malik ambil daripada Nafi', Nafi' ambil daripada Ibnu Umar, daripada Nabi. Pendek. Sanad macam tu dia panggil zahabi, sanad emas. Kemungkinan salah tu susah. Pendek. Tapi bila beramai, kawan ni riwayat, kawan ni macam mana hebat pun, ada possibility tertukar perkataan dan seumpamanya. Okey. Kata dia, qala ma raaitu min dhi lihmatin, ma raaitu min dhi limmah, tadi perkataan tadi, ma raaitu min dhi limmatin fi hullati hamra ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata ma raaitu min dhi limmah, aku tidak melihat, ni Ustaz Wafiq terjemah ni, aku tidak melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh hingga bawah telinga. Limmah ni dia antara bawah cuping telinga ni sampai ke bawah, antara ni dia panggil limmah kalau rambut lebat macam tu. Dia kata aku tidak pernah melihat min dhi limmah, orang-orang yang punya rambut yang lebat macam tu
fi hullatil hamra, di dalam, di dalam hullah, di dalam pakaian, dalam selempang ataupun di dalam baju hamra yang berwarna merah, ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaih, baginya rambut yang sampai ke bahu. Ini Nabi itu rambutnya kadang-kadang sampai ke bahu. Ba'idu ma bainal mankibain, lebar antara dua dadanya, antara dua bahunya, yang ini dadanya lebar. Lam yakun bil qasir wala bil tawil, bagi dia, baginda itu tidaklah rendah dan tidaklah juga tinggi. Ya. Sebab itu hadis-hadis ini dia tak jauh daripada yang sebelum ni, dan ini adalah riwayat yang datang daripada jalan lain juga daripada Barak. Sebab Syu'bah biasanya bila dia riwayat, kemudian Sufyan As-Sauri riwayat juga, depa akan, biasanya kita akan tengok dia akan berbeza. Lafaz tu akan berbeza. Dua-dua ambil daripada tu guru yang sama, iaitu Abu Isa As-Sabi'i, tapi maksud dia tu sama. Konten dia, kontennya adalah sama. Hadis-hadis ini juga dia memberikan dalil kepada kita bahawasanya sunnah ialah seseorang menyimpan rambut. Kalau orang ada rambut lah, tak ada nak buat macam mana. Kerana Nabi ni dia simpan rambut dia. Sebab tu cukup rambut sentiasa ni bukan adalah sunnah. Tapi dah kita rambut pendek, pada hadang dah gatai, apa tak apalah. Sebab tu nazar cukur kepala ni sebenarnya tidak menyanggahi sunnah. Nazar ni benda taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nak cukur kepala ni masa bila? Budak ke kalah? Kita orang tua haji dan umrah. Masa bila biasa-biasa ada rambut, simpan dan bagi elok lah rambut. Dan itulah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alim. Ada soalan kan? Tuan-tuan, sekali lagi bawalah benda ni. Sebab bila tak bawa, jabat nak kena boleh lah, tapi lepas tu hilang. Kalau rendam hilang, huruf minum lekat lah. Kalau tak, kita bawa lah kali nak main nanti, supaya tak hilang. Yang mana kita tanda, kita boleh baca lagi insyaAllah. Ada soalan? Tak ada, cukup. Cukup kita di sini dulu. Hari ini hari Jumaat dan banyak urusan lain untuk kita buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha wa anta khairu man zakaha, anta waliya wa maula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.